Setelah kita membahas isim domir, yaitu jenis pertama dari isim mabni, nah sekarang kita masuk bahasan isim isyarah. Atau dalam bahasa kita disebut juga dengan kata tunjuk. Atau kata tunjuk atau kata penunjuk ya. Oke. Sekarang kita bahas secara pengertian dulu. Nah, apa itu isim isyarah? Nah, isim isyarah adalah ya, isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, ya, sesuatu baik orang maupun barang, baik dekat ataupun jauh. Nah, ini disebut dengan isim isyarah, yaitu isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau memberikan isyarat kepada sesuatu. Nah, menunjuk dalam artian memberi isyarat, ya, memberi isyarat terhadap sesuatu baik orang maupun barang. Nah, jadi isyaratnya yang kita isyaratkan dengan isim isyarah itu boleh orang, boleh barang. Nah, boleh dua-duanya nanti, tergantung apa yang kita tunjuk ya. Nah, baik barang itu dekat ataupun jauh. Nah, itu disebut dengan isim isyarah. Nah, misal dalam kalimat sederhana misalnya ya. Misalnya, hadza talamun wa dzalika misalnya faslun misalnya ya. Oke. Hadza qalamun. Ya, wa dzalika faslun. Nah, ini adalah pulpen dan itu adalah kelas misalnya. Ya. Hadza qalamun wa dzalika faslun. Nah, hadza ya, hadza di sini disebut dengan isim isyarah. Ya, kenapa dia disebut dengan isim isyarah? Ya, karena dia digunakan untuk memberikan isyarat penunjuk kepada benda yang kebetulan di sini adalah qalamun. Nah, ini adalah pulpen. Wa dzalika faslun, dan itu ruangan itu adalah kelas. Nah, jadi dzalika ini juga disebut dengan isim isyarah. Kenapa? Ya karena dia digunakan untuk menunjuk. Nah, apa bedanya hadza dengan dzalika? Kalau hadza untuk isyarat dekat, ya ini. Kalau dzalika ini digunakan untuk isyarat jauh. Nah, itu bedanya. Ini pulpen dan itu ke kelas. Nah, hadza. Oke. Gimana cara analisisnya? Nah, kalau dalam isim domir kemarin kan kita sudah bisa ya PHTA-nya. Misalnya hadza. Hadza qalamun. Berarti hadza di sini posisinya sebagai mubtada. Nah, hadza qalamun. Kenapa hadza sebagai mubtada? Ya karena dia isim yang berada di awal. Ya, di awal jumlah. Nah, itu makanya dia disebut dengan mubtada. Oke. Terus apa hukumnya? Nah, hukumnya mabni. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kalau isimnya mabni, hukumnya langsung saja kita kasih mabni. Oke, posisi mubtada, hukumnya mabni, tanda mabninya apa? Tanda mabninya sesuai dengan harkat akhirnya. Nah, karena hadza ini harkat akhirnya adalah alif. Alif ini artinya sukun ya, karena tidak berharkat, berarti dia mabni sukun. Oke. Nah, sekarang apa alasannya? Ya, apa alasannya kenapa dia mabni sukun? Karena dia isim isyarat dekat. Nah, itu jawabannya. Ya, isim isyarat dekat. Nah, seperti ini. Jadi hadza sebagai mubtada, hukumnya mabni, tanda mabninya sukun,
alasannya karena dia isim isyarat dekat. Okay. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dzalika. Nah, gimana cara analisisnya? Sama saja. Dzalika. Nah, dzalika di sini karena dia terletak sesudah waw, ingat waw atof, berarti posisinya di sini adalah sebagai ma'tuf. Ya. Ma'tuf kepada hadza. Oke. Ma'tuf kepada hadza. Ingat, kata yang sesudah waw atof itu posisinya adalah ma'tuf. Kemudian tempat pengatofannya disebut dengan ma'tuf alaih, ya. Nah, berarti dzalika ma'tuf, kemudian hadza adalah ma'tuf alaih. Oke. Terus hukumnya, nah hukumnya mabni. Ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya, nah kita lihat akhirnya. Fathah ya. Karena akhirnya fathah berarti dia mabni. Mabni fathah. Nah, mabni fathah. Isim isyaratnya jauh berarti. Nah, kalau ini dzalika kan jauh. Iya. Berarti dia, kenapa dia mabni mabni fathah? Karena dia isim isyarat jauh. Nah, seperti itu analisisnya. Nah, saya kira gampang sekali isim isyarah ya. Nah, tinggal kita mengenali apa saja isim isyarah selain hadza dengan dzalik, dzalika. Oke. Nah, ini isim isyarah. Oke, sekarang kita masuk pembahagiannya. Ya, pembahagian isim isyarah. Secara umum isim isyarah itu hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Ada isim isyarah dekat, kemudian ada isim isyarah jauh. Ya, nah secara umum seperti ini. Walaupun sebagian ahli nahwu yang lain itu membaginya menjadi tiga. Ada isim isyarah dekat, ada jauh, ada yang sedang. Gak jauh, gak dekat. Ada juga yang mutawassit. Ya, tapi yang umum digunakan dua ini, ada yang dekat, kemudian ada yang jauh. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dekat ya, isim isyarah dekat. Nah, apa contohnya? Apa anggotanya? Nah, isim isyarah dekat yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk orang yang dekat dengan kita. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa dia? Nah, ini kita tuliskan di sini. Untuk mudzakkar, ya, untuk yang dekat itu adalah hadza. Ya, hadza. Sementara kalau untuk muannas, ya, untuk perempuan itu adalah hadhi, hadhihi. Nah, ini untuk muannas. Oke, hadza, hadhihi. Nah, ini digunakan buat apa? Ya, untuk isyarat tunggal. Maksudnya ya, tunggal. Maksudnya kata yang kita tunjuk itu tunggal atau mufrad. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin menunjuk sesuatu yang satu orang atau satu benda, kalau laki-laki itu bahasa Arabnya hadza. Tapi kalau untuk muannas itu hadhihi. Nah, itu bedanya. Hadza, hadhihi. Oke. Terus bagaimana kalau isyaratnya untuk dua orang? Nah, bahasa Arabnya beda lagi. Hadzani atau hadzaini. Nah. Jadi kalau untuk yang dua, bahasa Arabnya hadzani atau hadzaini. Ya, hadzaini. Oke. Nah, ini untuk mudzakkar ya. Hadzani atau hadzaini. Apa bedanya hadzani dengan hadzaini? Kalau hadzani ini untuk ketika rafa. Ya. Kalau apa namanya? Kalau isim isyarah ini dia sebagai fa'il, sebagai mubtada, ya. Nah, itu bacanya hadzani. Tapi kalau dia menjadi maf'ul bih sebagai objek, nah itu nanti dia pakai ya dan nun. Nah, ini dia mirip dengan isim mu'rab. Dia mirip dengan isim mu'rab tapi dia bukan mu'rab. Hadzani, hadzaini.
Nah, ini untuk mudzakkar. Nah, sementara untuk muannas bahasa Arabnya hatani ya atau hataini. Ya, hataini. Nah, haknya panjang ini sebenarnya. Ya, hataini. Nah, harkatnya berdiri harusnya ya, hatani atau hataini. Nah, ini adalah isyarat untuk menunjuk dua orang perempuan atau dua orang atau dua jenis benda yang perempuan. Hatani atau hataini. Nah, apa bedanya hatani dengan hataini? Kalau hatani untuk rofa, ya, untuk mubtada, khobar, atau fa'il. Tapi kalau hataini, nah ini untuk nasab dan jar. Nah, jadi kalau dia menjadi maf'ul bi, bacanya hataini. Kalau dia majrur, bacanya hataini. Nah, seperti itu. Oke, hatani. Nah, penggunaannya apa? Ya, hatani atau hadani. Nah, ini untuk musanna. Nah, untuk dua ya. Nah, jadi kalau kita menunjuk dua orang, kalau laki-laki hadani. Kalau perempuan hatani. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menunjuk banyak tapi untuk dekat? Nah, bahasa Arabnya haula'i. Ya, haula'i. Nah, mungkin Bapak Ibu sering ketemu dengan kalimat ini ya, haula. Iya. Nah, haula ini dia adalah isim isyarat ya, dekat tapi untuk banyak. Ya, untuk banyak. Misalnya ada kelompok orang yang di depan kita, misalnya mereka orang-orang muslim ini, nah bahasa Arabnya haula'il muslimun. Ya, orang-orang muslim ini. Nah, itu maknanya. Nah, khusus untuk haula ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah, jadi dia multifungsi, ya. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah, haula seperti ini. Oke, sekarang kita contohkan dalam kalimat ya supaya lebih jelas. Misalnya ja'at ja'a hadzal rajul misalnya. Ja'a hadzal rajul. Oke, ja'a hadzal rajulu. Nah, hadza di sini, kenapa kita sebut hadza? Ya, karena yang dia tunjuk di sini adalah laki-laki. Itu makanya ja'a hadzar rajulu. Apakah boleh kita gunakan hadhihi di sini? Ja'a hadhihir rajul? Enggak boleh. Ya, tidak, Bu. Tidak boleh karena hadza untuk mudzakkar. Ya, dan tunggal. Oke. Nah, kalau untuk menunjuk perempuan, nah bahasa Arabnya ja'at hadhil mar'ati atau mar'atu ya, ja'at hadhihi al mar'atu. Nah, hadhihi. Kenapa hadhihi? Ya karena yang dia tunjuk adalah mar'ah. Nah, mar'ah ini adalah perempuan atau mu'annas. Sehingga isim isyarah yang digunakan juga harus mu'annas. Ja'a hadzal rajulu ja'at hadhil mar'atu. Nah, ini contoh kalau menggunakan hadza dengan hadhihi. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan hatani? Oke, contoh ya. Misalnya, telah datang dua orang laki-laki ini. Bahasa Arabnya ja'a hadzani ar-rajulaini. Ah, ar-rajulani ya. Ya. Ja'a hadzani ar-rajulani.
Okay, ar-rajulani. Nah, kenapa di sini hadani? Karena yang ditunjuknya adalah mudzakkar tapi musanna. Dua orang laki-laki. Nah, sehingga yang digunakan adalah hadza hadani. Oke. Okay. Tapi kalau seandainya dia menjadi maf'ul bi, ya, maf'ul bi, misal ro'a, ya, ro'a Bakrun, si Bakar telah melihat dua orang laki-laki ini. Berarti bahasa Arabnya ro'a Bakrun hadzaini ar-rajulaini. Nah, gitu dia. Ya, ro'a Bakrun hadzaini ar-rajulaini. Ah, seperti ini. Kenapa hadzaini? Nah, karena dia dalam kondisi nasab sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari ro'a. Nah, itu bedanya hadzani dengan hadzaini. Hadzani untuk rafa', kalau hadzaini untuk nasab dan jar. Nah, misalnya kalau jar ya. Marra Bakrun bihadzaini ar-rajulaini. Nah, jadi kalau jar tetap dengan ya dan nun bihadzaini. Ya, bihadzaini ar-rajulaini. Nah, seperti ini. Ja'a hadzani ar-rajulani, ra'a Bakrun hadzaini ar-rajulaini, marra Bakrun bihadzaini ar-rajulaini. Nah, jadi itu bedanya hadzani untuk rafa', hadzaini untuk nasab dan jar. Sama juga dengan hatani. Kalau hatani untuk rafa', kalau hataini untuk nasab dan jar. Oke. Nah, kemudian haula. Nah, gimana caranya? Misal contohnya jaa haula'i al-muslimun. Jaa haula'i al-muslimun. Ya, al-muslimun. Nah, haula di sini, nah posisinya adalah sebagai fa'il dari ja'a. Tapi kenapa dia dibaca haula'i dengan kasrah? Ya, karena lagi-lagi dia mabni. Ya, dia mabni sebagai isim isyarah dekat. Nah, tapi untuk banyak ini. Ja'a haula'il muslimun. Nah, kalau haula'nya untuk perempuan gimana? Ja'at ya haula'i al-muslimat. Nah, itu ja'at haula'il muslimatu. Nah, seperti itu. Ja'at haula'il muslimat. Nah, jadi haula dia bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannats. Nah, ini untuk haula. Jadi hadza hadhihi, hadzani hadzaini, hatani hataini, kemudian haula'i. Oke. Okay. Ini isim isyarat dekat ya. Oke. Okay. Nah, sekarang isim isyarat jauh. Ya, yaitu isim isyarat yang kita gunakan untuk menunjuk kata atau orang orang atau benda yang jauh. Nah, apa saja anggotanya? Nah, untuk mudzakkar mufrad ya tunggal itu kita menggunakan dzalika. Ya, dzalika. Oke, artinya itu ya. Kalau yang di atas ini artinya ini semua ini. Hadza, hadhihi, nah semuanya ini. Tapi tergantung nanti kalimat yang ditunjuk apakah mufrad, tasniyah atau jamak. Oke, kalau yang di bawah ini artinya itu semua. Ya, itu. Oke, dzalika. Kemudian mu'annasnya adalah tilka. Ya, tilka. Ya, dzalika, tilka. Nah, penggunaan untuk penunjuk tunggal ini. Jadi ada orang tapi jauh sendirian. Nah, kita menggunakan dzalika kalau untuk mudzakkar, tilka kalau untuk mu'annas. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kalau dua orang? Dua orang berarti dzanika. Ya. Dzanika. Oke, dzanika. Kalau untuk dua orang muannas, tanika. Tanika. Nah, gitu. Dzanika, tanika. Oke. Nah, terus kalau untuk jamak, nah itu bahasa Arabnya ulaika. Nah, ini pasti sering ketemu ya. Di Quran ini paling banyak ini ulaika. Ternyata ulaika ini adalah isim isyarat. Tapi jauh dan digunakan untuk bab banyak, menunjuk orang banyak. Kalau tanika tadi untuk tasniyah. Atau musanna sama ya. Tasniyah. Nah, ini bedanya. Zalika mudzakkar, muannasnya tilka. Dzanika mudzakkar, muannasnya tanika. Kemudian ulaika, nah ini untuk mudzakkar dan muannas ya, tapi untuk banyak. Ulaikal muslimun atau ulaikal mukminun, apa mukminat. Nah, itu boleh dua-duanya. Sama dengan haula. Bedanya kalau haula untuk dekat, kalau ulaika untuk jauh. Oke, contoh sekarang. Ya, contohnya sederhana saja. Ja'a zalikal, misalnya zalikal rajul. Ya, ja'a zalikal rajulu. Ya, laki-laki itu telah datang. Ja'a zalikal rajulu. Kalau perempuan itu telah datang, ja'at tilkal mar'atu. Nah, itu bahasa Arabnya. Ja'at tilkal mar'atu. Kenapa ja'at? Karena tilkanya mu'annas. Nah, masih ingat dulu pernah kita jelaskan, fi'il selalu dimu'annaskan kalau fa'ilnya mu'annas. Nah, itu makanya ja'at. Ja'at tilkal mar'atu. Oke, nah ini untuk mufrad. Nah, sekarang dzanika, misalnya dzanika. Kita contohkan dzanika ja'a dzanika ar-rajulani. Nah, ini. Ini agak jarang kita dengar ya, karena enggak terlalu sering digunakan. Oke, ja'a dzanika ar-rajulani. Dua orang laki-laki itu telah datang. Nah, dzanika ya, dzanika ini digunakan posisinya di sini sebagai fa'il dari ja'a. Tapi kenapa dzanika yang digunakan? Ya, karena yang ditunjuknya adalah laki-laki dua orang. Nah, sehingga kita menggunakan dzanika. Tapi kalau perempuan gimana? Ja'at tanika almar'atani. Nah, gitu dia. Ja'at tanika almar'atani. Dua orang perempuan itu sudah datang. Nah, itu ya. Ja'a dzanikal rajulani, ja'at tanikal mar'atani. Oke. Nah, ulaika, nah ini sebagaimana haula, dia bisa digunakan untuk jamak mudzakkar ataupun jamak muannas. Misalnya ja'a ulaikal muslimun. Nah, ja'a ulaikal muslimun atau ja'at apa? Ulaikal muslimat. Nah, jadi dia boleh digunakan untuk jamak mudzakkar, ya, boleh juga untuk jamak muannas. Karena ulaika ini penggunaannya multifungsi, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah, seperti ini contohnya, Bapak Ibu semua ya. Nah, gampang, insya Allah gampang ngafalnya ini. Dzalika, tilka, dzanika, tanika, kemudian ula,
Ulaika. Oke. Dzalika tilka dzanika tanika kemudian ula ulaika. Nah, ini pembagian isim isyarat. Ada dekat, ada jauh. Nah, sekarang pembahasan terakhir dalam isim isyarat. Aturan kata setelah isim isyarat. Nah, setelah isim isyarat kan ada ja dzalika rajul kan ini ya. Kemudian rajula muslimun muslimat. Nah, ada enggak aturan kata atau harkat kata yang sesudah isim isyarat? Nah, ternyata di sini ada ya. Ada semacam rumusan apa posisi kata yang terletak sesudah isim isyarat. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama. Jika kata yang terletak sesudah isim isyarah tersebut beralif lam, ya, nah, dalam kurung musyaru ilaihnya ya, nah, musyaru ilaih ini artinya kata yang ditunjuk, nah itu namanya musyaru ilaih, maka posisinya adalah sebagai badal. Nah, badal namanya ya, badal. Badal ini kata pengganti. Pengganti dari isim isyarah. Nah, ini kaidah pertama. Nah, ini kaidah pertama. Jika kata yang terletak sesudah isim isyarah tersebut beralif lam, ya maksudnya musyaru ilaihnya, maka posisinya adalah sebagai badal dari isim isyarah. Nah, apa itu badal? Badal itu adalah kata pengganti. Ya, kata pengganti. Yang mana harkat badal itu harus mengikuti hukum dari isim isyarah. Nah, saya ulangi. Badal ini nanti harkatnya itu harus mengikuti hukum dari isim isyarah. Nah, jika isim isyarahnya rofa, maka badal itu juga harus rofa. Namun ketika isim isyarahnya nasab, misalnya sebagai maf'ul bi atau majrur sebagai dijarkan oleh huruf jar, maka badal itu juga harus kasroh atau harus nasab juga. Nah, itu kaidah badal. Ya, nah istilahnya badal. Nah, sekarang kita contohkan. Nah, misalnya yang tadi, yang contoh yang di atas tadi ya. Ja'a hadhil mar'ah. Nah, ja'a hadhihi al-mar'atu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi nanya, kenapa bacaannya mar'atu rofa? Nah, kenapa di sini rofa? Nah, sesuai dengan kaidah ini. Jika kata yang terletak sesudah isim isyarah itu beralif lam, maka posisinya adalah sebagai badal. Nah, jadi mar'atu di sini posisinya adalah badal dari kalimat hadihi. Ya. Nah, apa itu badal? Kata pengganti. Nah, nanti ada istilah badal ya. Kita akan bahas secara mendalam nanti insya Allah. Nah, hukumnya itu mengikuti hukum dari isim isyarah. Nah, di sini isim isyarahnya adalah rofa sebagai fa'il dari ja'a. Sehingga badal itu juga harus roh. Rofa. Nah, itu makanya di sini dibaca mar'atu. Ya, karena dia badal dari hadihi yang rofa. Nah, jadi kalau kita analisis pakai PHTA, mar'atu ini posisinya sebagai badal, hukumnya rofa. Nah, ya, badal. Kenapa badal? Karena dia terletak sesudah isim isyarah dan dia beralif lam. Oke, hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena mengikuti hukum dari isim isyarah.
Oke, terus hukumnya rafa. Tanda rafa-nya apa di sini? Mar'atu berarti dhamma. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, itu. Ya, karena dia isim mufrad. Oke, mar'atu. Nah, bagaimana kalau hadihinya nasab? Contoh misalnya. Ro'a. Ya, ro'a. Bakrun hadihil mar'ah. Nah, bakrun hadihi. Kira-kira ini hadihil mar'atu, mar'ata, atau mar'at, mar'ata. Mar'atu, mar'ati, atau mar'at, mar'ati. Mar, mar'ata di sini. Ya, kenapa mar'ata? Karena dia mengikuti hadihi. Yang mana hadihi di sini adalah sebagai maf'ul bih dari ro'a. Nah, seperti itu. Jadi mar'ata posisinya badal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, terakhir. Kalau dimasuki huruf jar misalnya, marra bakrun bihadihi. Nah, mar, nah, bakar telah bertemu dengan perempuan ini, berarti bihadihil mar'ati. Ya, mar'ati. Kenapa mar'ati? Karena dia mengikuti hukum dari hadihi, yang mana hadihi ini dijarkan oleh bi. Nah, sehingga hadihi ini hukumnya sebenarnya adalah jar, ya, dijarkan oleh bi. Nah, itu makanya bacaannya mar'ati. Marra bakrun bihadihil mar'ati. Nah, inilah aturan dari isim isyarah. Kalau yang sesudahnya beralif, beralif lam. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak beralif lam? Nah, jika kata yang terletak sesudah isim isyarah tersebut tidak beralif lam, dalam artian bukan musyaru ilai, ya, bukan musyaru ilai, maka dia berposisi sebagai khobar dari isim, nah, dari isim isyarah. Nah, ini kaidah kedua, ya. Jika kata yang terletak sesudah isim isyarah tersebut tidak beralif lam, dalam artian dia bukan musyaru ilaihnya, maka dia berposisi sebagai khobar dari isim isyarah. Nah, ini contoh kalau misal, ya, misalnya gini, hadza, hadza qalam. Nah, hadza qalamun. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, sesudah isim isyarahnya tidak beralif lam, maka posisinya hanya sebagai khobar saja dari isim isyarah. Nah, berarti hadza sebagai mubtada, kemudian qalamun di sini sebagai khobar dari hadza. Nah, itu bedanya. Tapi kalau qalamnya beralif lam, nah, misalnya hadzal qalam, hadzal qalam, misalnya jamil, ya, hadzal qalamu jamilun. Nah, berarti qalam di sini adalah sebagai badal dari hadza kalau dia beralif lam, ya. Tapi kalau dia tidak beralif lam, berarti qalamun ini menjadi khobar dari hadza. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi untuk menentukan harkatnya atau posisinya, kita lihat saja apakah sesudahnya beralif lam atau tidak. Kalau beralif lam, berarti dia menjadi badal. Tapi kalau tidak beralif lam, dia menjadi khobar. Nah, seperti itu. Nah, itu kaidah terkait dengan kata sesudah isim isyarah. Nah, sama juga seperti ini dalam Quran,
Dzalikal kitab. Ya, dzalikal kitabu. Dalam Al-Baqarah ayat 2 itu. Kenapa di sini kita baca kitabu? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu. Nah, di sini kitab sebagai badal atau sebagai khobar? Nah, jawabannya adalah sebagai badal dari dzalika. Karena dzalikanya sebagai mubtada, kemudian alkitabnya beralif lam. Nah, sehingga alkitab di sini adalah sebagai badal dari dzalika. Nah, karena dzalikanya mubtada rafa, maka badalnya juga harus rafa. Nah, itu makanya dibaca dengan alkitabu. Oke, nah seperti ini. Nah, sampai di sini selesai bahasan isim isyarat.